kapal terbakar di perairan Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Satu orang ABK tewas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin sholat jenazah sang putra Emeril Khan Mumtaz di Gedung Pakuan Bandung pada Minggu malam. Pasangan Fajarian selamat ke wajah Indonesia usai rebut gelar juara di turnamen Indonesia Masters 2022. Halo juga sahabat RTV, selamat pagi. Senang sekali berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Pagi. Hari ini kita semangat banget nih ya Ezra. Boleh dikasih tau gak kepada sahabat RTV kenapa? Tentunya karena setiap pagi kita harus selalu semangat. Pastinya. Ya. Terlebih lagi, hari ini spesial karena kita hadir dengan studio yang baru. Wow, lebih ceria dong pastinya Ezra. Tentunya sahabat RTV, dan kita juga bisa merasakan di sini aura-aura positif begitu ya. Pastinya. Kita coba untuk hantarkan juga ke sahabat RTV di rumah. Selamat pagi sahabat TV, kita jalan sejak pagi selengkapnya bersama dengan saya, Ezra Dianto. Dan saya, Stefani Deversta. Informasi pertama sahabat RTV, seorang bocah laki-laki meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik saat bermain di area rumah Rusun Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Korbannya masih berusia 7 tahun itu tersengat listrik usai memegang tiang lampu taman. Sahabat RTV, saat lagi kami kembali sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin sholat jenazah sang putra Emeril Khan Mumtaz di Gedung Pakuan Bandung pada Minggu malam. Informasi lengkapnya akan hadir saat lagi sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Sahabat RTV, setelah 3 jam perjalanan darat dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah Emeril Khan Mumtaz tiba di rumah duka di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Ya, disemayamkan selama satu malam, keluarga dan tamu datang bergantian bertakziah dan menyolatkan Eril. Berikut laporan dari reporter Dea Mulia dan juga juru kamera Raja Mutiara dari rumah duka. Semua informasi di Lensa Indonesia Pagi tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Stefani Deversta. Dan saya Ezra Dianto. Terima kasih buat aktivitas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.